مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang begitu sangat berlimpah, tidak dapat dihitung. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak dapat menghitungnya, begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang Ia turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bertepatan dengan bulan Al-Qur'an, bulan Ramadan di mana kita telah dipanjangkan umur kita untuk bayi bulan Ramadan. Doa-doa kita telah dikabulkan Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Ketika ini bulan-bulan Al-Quran, maka hidup di dalam bulan ini Al-Quran lebih daripada bulan yang sebelumnya, dan lebih bahkan daripada bulan yang sesudahnya. Di bulan ini, sebagian yang dulu sebelumnya baca Al-Quran sekali dalam sehari, bulan ini bisa jadi dua kali. Yang sebelum Ramadan baca Al-Quran setengah juz sehari, di bulan ini bisa jadi dua kali lipat, satu juz. Atau di sebelum bulan Ramadan satu lembar setiap hari, di bulan ini bisa jadi setiap hari dua lembar. Atau di sebelum bulan Ramadan dengan baca Al-Quran, di bulan ini dia mulai lagi membaca Al-Quran. Begitu Ramadan membangkitkan kita punya semangat. Nah, di dalam ayat dan di dalam hadis disebutkan oleh Allah dan Rasul tentang kemuliaan orang yang baca Al-Quran. Begitu juga kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Kalau kita punya hafal Al-Quran, walaupun surat-surat pendek, surat-surat yang ada di juz amma, mungkin dari wadduha ke bawah, kuliah lam yakunil ara'aidal, ini mendatangkan keberkahan bagi diri kita, karena Rasul di dalam hadis katakan al-jawful ladhi laisa fi Al-Qur'an kalbaitil kharib. Hati yang di dalamnya enggak ada Al-Qur'an itu seperti rumah yang hancur, seperti rumah yang roboh, hancur berkeping-keping, enggak ada manfaatnya, enggak enak dilihatnya, berantakan. Tapi kalau di dalamnya ada Al-Qur'an, maka seperti rumah yang rapi, rumah yang berhias, enak dilihat, enak dipandang. Maka Allah Ta'ala memandang kepada hambanya, kepada hatinya, tidak kepada jasadnya, tidak kepada pakaiannya. Inna Allah la yanzuru ila qulubikum ila jasadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kata Rasul dalam hadis ini, Allah tidak melihat kepada jasad kita, kepada bentuk kita, Allah lihat kepada hati kita. Maka beruntung ketika kita memiliki beberapa ayat Al-Quran yang kita hafal, beberapa surat Al-Quran yang kita hafal, apalagi kalau kita menghafal semua
Al-Quran. Ini kemuliaan orang yang baca Al-Quran, kemuliaan orang yang menghafal Al-Quran. Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Di antaranya disebutkan di dalam surah Al-Ghafir. Kata Allah dalam ayat itu, Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum min fadli innahu ghafurun syakur. Kata Allah dalam ayat ini, sungguh orang-orang yang membaca Al-Quran, ulama banyak pendapatnya dalam mentafsirkan orang yang membaca Al-Quran di sini. Ada yang mengatakan membaca yang membacanya dari mushaf, tidak menghafalnya. Tapi banyak ulama yang mengatakan maksud daripada ayat yang disebutkan ini bukan membacanya aja, tapi itu menghafalnya dan mengamalkan apa yang ada di dalam ayat yang dihafalnya. Karena sahabat dulu begitu. Sahabat dulu ketika Rasul diturunkan kepadanya Al-Quran, kan diturunkan Al-Quran di zaman Nabi dan sekaligus bertahap-tahap selama 23 tahun, satu ayat turun, dua ayat turun, satu surat turun, dua surat turun, dan begitu seterusnya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan sebab. Kadang sebagainya ada sebabnya kenapa dia turun, sebagainya gak pakai sebab. Kalau turun satu ayat, satu surat, sahabat hafal, langsung diamalkan sama sahabat-sahabat Nabi. Maka mereka orang yang disebut menghafal Al-Quran di saat itu dan orang yang menghafalnya dan mengamalkannya. Itulah makna qari atau makna qurra di zaman mereka. Dimana di zaman kita makna qari sudah mulai mundur. Di zaman kita orang disebut qari orang yang baca Al-Quran. Telah begini masyhur orang yang baca Al-Quran dengan suara-suara dan nagam-nagam, lantunan-lantunan tertentu. Kita kenal qari pula dalam acara surah Mi'raj, acara maulid, ada qarinya baca Al-Quran. Di zaman kita yang namanya qari orang baca Al-Quran, dia mau hafal dan jalannya disebut qari. Tapi di zaman dulu orang yang qari, orang yang hafal Al-Quran, mengetahui makna ayatnya, mengetahui hukum-hukumnya, dan dia mengamalkannya. Karena begitu yang terjadi di zaman sahabat dan setelahnya zaman tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kata Allah dalam ayat ini, sungguh orang-orang yang membaca Al-Quran lalu mengamalkannya dengan cara mengamalkan yang ada dalam Al-Quran, wa aqamus sholata, didirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka infakkan apa yang Allah kami rizkikan kepada mereka, sirran wa alaniyatan, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dipengen orang enggak tahu amalan dia, infaknya dia, sedekah dia. Ya kalau di dalam kondisi seperti ini diumumkan, cukup dah hamba Allah biar kadang tahu, cukup Allah yang tahu. Yang lain disebutin namanya, gak apa-apa niatnya, supaya membangkitkan keinginan orang-orang yang lain untuk si fulan tuh sedekah, maksudnya saya gak sedekah. Terbangkit yang lainnya juga terajak untuk bersedekah. Nah dengan tetangganya tuh bersedekah, maksudnya gak sedekah, maksudnya ikut-ikut sedekah. Jadi tergantung niat masing-masing. Yang penting ketika disebut namanya menginfakkan harta, jauh dan selamat dari penyakit riya, sehingga amalan kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi diamalkan itu Al-Qur'an dengan mendirikan sholat, dengan menginfakkan hartanya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Allah kabarkan dalam ayat ini orang yang punya sifat begini ini, dia baca Al-Qur'an, diamalkan sesuai kemampuannya, diantaranya mendirikan sholat, menginfakkan hartanya. Tentunya yang lain-lain yang dimampu untuk dikerjakan dari ayat-ayat Al-Quran yang dia tahu, yang dia baca. Kalau kabarkan dalam ayat ini, mereka itu yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang mempunyai sifat begini,
kata Allah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak pernah akan hancur, tidak pernah akan bangkrut. Artinya hasil dari perbuatan amalan mereka itu ada pahala dari Allah Taala yang besar yang Allah siapkan, yang sudah dipastikan buat mereka. Gimana mereka tidak bakal merugi dengan pahala yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelahnya Allah katakan liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli, agar Allah penuhi pahala-pahala mereka itu. Tidak sama sekali dikurangi oleh Allah pahala dari amalan-amalan baik yang mereka lakukan, baik itu ngerjain sholat ataupun keluarkan zakat ataupun infak sedekah dan lain-lain. Ketika dibaca Al-Quran, dia tahu atau didengar dari seorang ulama, seorang dai, seorang mubalig, oh ayat begini-begini menganjurkan tentang sedekah, oh ayat begini-begini berhubungan dengan dirikan sholat, oh ayat begini-begini berhubungan dengan etika, berhubungan dengan sholat, sunnah, dan lain-lain. Dikerjain, Allah katakan Allah akan berikan pahalanya, dan dengan pahalanya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan di sebagian amal soleh ini ada amalan-amalan yang kita tahu pahalanya itu apa. Kayak sholat jenazah, ngiringin jenazah ke kuburan, pahalanya nanti kabarin tuh, satu kirot. Yang artinya satu kirot ngiringin ke kuburan atau kuburannya satu kirot, itu pahala sebesar Gunung Uhud. Besar pahala itu kadarnya kita tahu. Sebagian pahala kita gak tahu kadarnya, Allah Ta'ala yang maha tahu. Karena banyaknya, Allah hanya memberikan isyarat. Kata Allah dalam ayat ini, diantara ayat diantaranya, wa yazidahum min fadlih, dan Allah tambahkan mereka dari karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ahli tafsir, itu orang yang tadi itu yang membaca ayat Al-Quran, berusaha kemudian mengamalkannya, apa yang dia baca, apa yang dia tahu, sebisanya, semampunya, Allah Ta'ala tidak kurangi pahalanya. Ditambah itu Allah berikan pahala yang lain yang di luar perkiraan. Nanti dari kiamat, bangkit dari hari kiamat, dari kubur, dilihat pahala banyak. Padahal dia tidak kira pahalanya pahala segitu. Yang dia tahu di amalan begini pahalanya ini, amalan begitu pahalanya itu, tiba-tiba di hari kiamat pahalanya lebih daripada itu. Ini semuanya datang karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu ghafurun syakur. Allah Ta'ala maha mengampuni, dan Allah Ta'ala maha memberikan balasan. Dengan dikit yang kita kerjain, tapi Allah Ta'ala kasih balasan besar. Ini cuma sholat yang kita kerjain di bulan Ramadan, dikit yang kita kerjain 23 rakaat ini belum seberapa dibanding ibadah-ibadah para sholihin di bulan Ramadan. Mereka di luar bulan Ramadan aja ya sholatnya ada yang 300 rakaat setiap hari. Itu dikerjakannya di tokonya, bukan di rumahnya, belum lagi di rumahnya. Di tokonya sebelum buka toko, dibuka, dimasuk ke dalam, ya, diturunkan dulu tuh ordernya supaya jangan ada yang masuk dulu beli. Dia sholat dulu di dalam, di warungnya. Berapa sholatnya? 300 rakaat setiap hari. Belum di rumahnya, belum qiyamul lainnya, belum sholat qobliyahnya, belum sholat ba'diyahnya. Al-Imam Junayd bin Muhammad itu begitu. Sayyidul Tarifah, pemimpin para ahli tasawuf di negeri Baghdad di zamannya. Maka kalau kita sholat 23 rakaat nih di bulan Ramadan macam ini, pahalanya besar. Tetapi jangan bangga dulu, karena di atas kita masih ada langit. Di langit ada, di atas langit ada langit. Kita lihat orang sholih, kita mesti malu kita kalau kita lihat orang sholih. Allah, mereka sholatnya di luar bulan Ramadan hampir ratusan rakaat, kita belum apa-apanya. Maka itu dengan memandang seperti itu, kita jadi selamat dari penyakit ujub, penyakit berbangga dengan amal soleh yang kita lakukan. Kalau udah kena penyakit ujub, pahala yang kita terima hilang musnah karena penyakit tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga amal soleh kita, jaga kesehatan kita, jaga semangat kita. Allah Ta'ala terus bangkitkan semangat kita di bulan Ramadan. Allah banyak berikan kita khatam Quran di bulan Ramadan. Allah muliakan kita di antara orang-orang yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah.
amin amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israf lana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh